teruntuk Mbah Gimbal. Saya terima tantangan Mbah Gimbal. Saya putra Kalimantan Barat. Terima tantangan Mbah Gimbal. Karena saya pantang ditantang, ya. Jadi untuk Mbah Gimbal. Saya putra Kalimantan, Kalimantan Barat. Terima tantangan Mbah Gimbal. Ya, diingat itu. Saya terima tantangannya. Di saat kapan kita bisa ketemu, di waktu yang tepat di mana, saya akan datang. Atau Mbah Gimbal yang akan datang. Jadi saya terima tantangan Mbah Gimbal untuk kita bisa bertemu. Saya tantang kembali Mbah Gimbal. Supaya Mbah Gimbal bisa ketemu dengan saya dan saya ketemu dengan Mbah Gimbal. Karena di video Mbah Gimbal, saya melihat dan menontonnya. Dan saya sangat mengerti dan memahami. Saya si Gondrong Borneo. Terima tantangan Mbah Gimbal. Untuk tak berjuang. Menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan. Menegakkan dan memviralkan hal-hal yang positif. Jadi Mbah Gimbal dengar sekali lagi. Saya terima tantangan Mbah Gimbal. Saya Bang Malivo, si Gondrong Borneo, menerima tantangan Mbah Gimbal. Apakah yang tentukan tempat dan waktunya saya atau Mbah Gimbal? Intinya semoga jodoh mempertemukan kita untuk bertemu Mbah Gimbal. Saya tunggu waktu yang akan menemukan kita. Jadi saya terima intinya tantangan Mbah Gimbal. Demikian respon, ya, tanggapan dari saya. Agar kita bisa bersama-sama berjuang. Menegakkan NKRI, ya, kita bisa berjuang menciptakan yang namanya pemikiran-pemikiran persahabatan. Kita bisa berjuang supaya kita mampu merangkul orang-orang yang mampu saling menghargai budaya, saling menghargai sejarah. Jadi jangan coba-coba Mbah Gimbal menantang Bang Malipo, si Gondrong Borneo, kalau untuk tujuan yang positif. Saya siap terima tantangan Mbah Gimbal. Sehat selalu semua bangsaku, sehat juga Mbah Gimbal. Dan saudara-saudaraku dimanapun berada, yang cinta kedamaian, yang cinta kebersamaan, yang cinta budaya Nusantara. Sehat selalu kita. Salam santun saya juga buat Mbah Gimbal. Sampai ketemu kita di waktu yang akan ditentukan. Salam dari saya, Bang Malipo, si Gondrong Borneo, buat seluruh masyarakat Indonesia dan juga Mbah Gimbal. Terima kasih. Ini adalah senjata khas Kalimantan yang sudah lama sebagai yang namanya senjata dan juga di dalam kebudayaan Kalimantan. Jadi tetap saya hargai Mbah Gimbal, ya, dengan cara tata kramanya, dengan cara dia tetap bisa menjaga budaya. Salam hormat buat seluruh bangsa, salam hormat buat seluruh rakyat Indonesia.